Tantangan kita mengembangkan anggrek ini, apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, pertama lingkungan aja. Ya, eksplorasinya itu kita harus kaitkan dengan lingkungan yang ada di aslinya di hutan itu. Jadi itunya yang kita harus kita baca betul-betul, bagaimana kondisi yang sebenarnya di sana. Sehingga waktu kita bawa bakal tanamannya ini nggak mati. Kemudian kita bawa sebatas mampu saja. Itu pertama kita kan begini, setiap tahun perluasan areal ini kan jalan terus ini. Ya, pembabatan hutan jalan, hutan yang dibabat itu dijadikan kebun, itu risiko kematian plasma itu cukup banyak, cukup besar. Jadi kita sebagai warga bisa menyelamatkan itu. Paling tidak untuk diri kita, lebih bagus lagi untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai tanaman yang sudah ada itu punah. Itu